tak salah dengan siapa kita sekarang. Yang salah cuma lupa diri. Yang salah cuma kita rasa dah cukup. Yang salah cuma kita rasa dah hebat. Itu je yang salah. Beridentiti sebagai manager tak salah. Jadi bila kita bawa kereta, bukanlah kita tak perlu sedar sangat. Kita agak-agak lah kalau bawa kereta tu boleh apa, relax, santai. So manager bawa kita pun sambil-sambil, no problem je. Melainkan kalau kita buat keputusan nak tekan minyak, janganlah manager yang tekan minyak, kena founder lah yang tekan minyak. So kalau kita autopilot lah orang panggil. Kalau kita bawa biasa-biasa, autopilot lah. So biarlah manager bawa. Kalau kita nak tiba-tiba kapal terbang tu pusing macam ni, biarlah founder yang buat. Itu autopilot dengan kita manual drive. Itu beza dia. Kita nak jadi semakin baik, semakin improve. So ketika manager menghandle sesuatu, kita boleh fokus kepada meneroka lebih lagi. Ada benda yang kita boleh teroka lebih lagi. So manager tu dia boleh buat kerja, dan founder pun boleh buat kerja. Dua-dua boleh aktifkan pada masa yang sama. Itulah apa kelebihan orang yang mengenali diri. Dialah founder, dialah manager pada masa yang sama. Kalau apa, orang yang tak kenal akan diri dia, tak sedar akan diri dia, yang wujud waktu tu hanya manager sahaja. Founder tidur. Kalau manager tu kita karakter yang jenis sombong, jenis ego, manager tu lah dia akan tunjuk ego, sombong dalam apa juga urusan. Itu silapnya. Kalau kita biarkan dia yang apa, handle benda tu, itulah masalahnya. Dia nak sombong dengan semua benda. Sebab diri kita ni satu. Bagaimana kita buat sesuatu walaupun kecil, begitulah kita buat semua benda, tak kira benda apa pun.